Hai hai, assalamualaikum. Hari ini saya mau masak masakan paling cepat 5 menit aja. Dengan berbagai ikan, ada ikan pindang, nila sama patin kalau nggak salah ya. Oke. Nah, kalau punya ikan sisa di rumah, jangan dibuang ya. Masak seperti ini aja. Oke, bumbu-bumbunya adalah bawang merah, bawang putih, daun salam, lombok rawit, lombok besar merah, gula pasir, garam, kaldu bubuk, sama kaldu jamur. Ikan-ikannya sudah saya goreng ya. Ini ada ikan cuy, ikan nila, ikan patin. Nah, sekarang oke, kita mulai masak. Siapkan wajannya. Sudah panas, kita masukin semua bumbu-bumbu tadi yang sudah kita blender ya, terkecuali daun salamnya yang gak ada blender. Aduk sebentar, tunggu agak matang dikit. Jangan lupa ya, yang belum subscribe tolong subscribe, like, comment, and share. Karena para youtuber pemula seperti saya sangat sekali membutuhkan subscriber. Biar kita semua tetap semangat. Oke, kita masukin air. Terus saya masukin daun salam, ikan-ikannya, serta semua bumbu-bumbunya, cemplung semuanya. Masakan 5 menit jadi, biar cepat. Bumbu-bumbunya sih seperti bumbu balado ya. Agak kering dikit. Kira-kira udah matang ya seperti ini. Kalau mau dikeringin lagi juga boleh. Saya cek rasa dulu. Sudah enak. Oke, cepet kan? Ini aja. Sudah matang. Siap disantap. Gini hasilnya, seperti balado ya. Apa ya namanya ini ya, kan campur-campur balado mungkin ya. Oke, terima kasih ya yang sudah nonton video singkat saya. Jangan lupa di subscribe dan like, di share juga ya. Wassalamualaikum.